Satu Tenda Channel. Ini kami dari tim Satu Tenda. Kali ini akan mereview satu tas yang biasa kami gunakan untuk traveling dan juga untuk naik gunung. Ini ada tas Kotrek Adventure dengan warna biru dan kombinasi warna kuning. Tas ini memang salah satu tas yang menurut kami ini salah satu tas yang oke punya, kuat, tangguh, lalu bisa dibawa untuk naik gunung, juga bisa dibawa juga untuk ya teman-teman misal mau jalan-jalan pun gak masalah, bisa juga, lalu juga untuk kuliah itu bisa juga. Tas ini punya kapasitas 40 liter. Harganya sih memang ya lumayan lah ya, kalau mau dibilang itu lumayan, tapi dengan kapasitasnya yang cukup besar, yaitu dia ada di sini, ada kompartemennya yang paling besar di sini, bisa muat untuk berbagai macam teman-teman misal mau kuliah bisa bawa buku, bawa kamus, bahkan untuk tempat laptop juga bisa. Di sini ada kompartemen yang untuk tempat laptop, lalu juga di kompartemen yang berikutnya itu ada juga yang berisi dua lapis begitu ya. Jadi teman-teman pun bisa membawa berbagai macam barang yang memang diperlukan, apalagi ketika teman-teman traveling atau naik gunung. Meskipun harga itu kami beli sekitar 500 ribuan, tapi dengan kapasitas dan ketangguhannya, dengan kuatnya bahan yang dimiliki oleh Kotrex ini, menurut kami itu ya 500 ribu itu sepadan lah ya dengan apa yang teman-teman dapatkan. Di samping kanan dan kiri ini ada tempat yang bisa untuk menaruh botol misalkan seperti ini. Jadi ketika misal traveling tidak usah khawatir, teman-teman tetap akan bisa membawa botol minum. Misal teman-teman mau pergi kuliah atau juga jalan-jalan yang bukan naik gunung, traveling entah ke pantai atau seperti kami ini. Sekarang ini kami sedang di Tebing Koja, salah satu daerah di Cisoka, Tangerang. Pasti teman-teman mungkin sudah pernah melihat gambar atau foto, video, bahkan tempat ini. Ini juga tas yang nyaman, sangat nyaman untuk dibawa. Teman-teman bisa membawa berbagai macam perlengkapan, bahkan kamera pun bisa masuk di sini. Selain itu, tas ini juga memiliki bagian belakang yang menurut saya ini sangat enak untuk dipunggung ya. Jadi ini membantu teman-teman juga untuk ya merasa nyaman dengan membawa beban atau membawa barang-barang yang teman-teman perlukan. Salah satu barang yang direkomendasikan untuk teman-teman miliki, karena ketika membeli tas ini teman-teman tidak usah membeli cover bag. Jadi dapat tas juga dapat bonus cover bag seperti ini. Jadi ketika musim hujan seperti sekarang, teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman bisa langsung pasang cover bag. Atau juga semisal buat teman-teman yang suka naik motor gitu ya, dengan cover bag ini juga melindungi tas teman-teman dari debu. Ya lumayan lah ya, jadi tidak terlalu kotor. Ini nih. Nah, selain itu, tas ini juga punya pengait di bagian samping, di pinggang. Jadi begini, teman-teman bisa menggunakan ketika bebannya cukup berat. Ini bisa membantu teman-teman untuk menyeimbangkan beban yang dibawa. Tinggal dipasang seperti ini. Di bagian ini juga teman-teman bisa menaruh barang-barang kecil seperti mungkin kunci, kalau takut hilang bisa. Lalu dibandingkan untuk produk-produk yang lain dengan harga yang serupa, menurut saya tas ini cukup keren lah, cukup oke juga untuk dimiliki oleh teman-teman penonton Satu Tenda Channel. Jadi silahkan mulai dari sekarang nabung-nabung dulu supaya bisa dapet tas keren seperti ini.